Saudara seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo. Laporan ini dilayangkan oleh 3 kelompok relawan Jokowi ke Polda DIY. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat umum saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Para pelapor yang mendapat pendampingan hukum dari TKD Prabowo Gibran juga melampirkan bukti rekaman pantun Butet yang dianggap menghina Presiden. Butet dilaporkan ke bagian tindak pidana umum karena menggunakan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu, apalagi oleh sesepuh budaya. Nah, teman-teman dari sedulur Jokowi merasa tersinggung untuk itu. Makanya sebagai bentuk agar supaya ini tidak main hakim sendiri ya, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Sebelumnya, Butet turut andil dalam kampanye Akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta 28 Januari lalu. Saat kampanye, Butet Kertarejasa ini sempat membacakan pantun yang menyindir Presiden Jokowi. Tanya soal dugaan membuntuti kampanye Ganjar, Butet juga melontarkan ucapan yang dianggap tidak pantas kepada Presiden sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Jelas, jika menang karena main. Menanggapi laporan dirinya, Butet mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pantun yang ia bawakan sebagai bentuk kritik dan rasa putus asa atas sikap Joko Widodo yang ia anggap melukai demokrasi. Dan andaikan saya kemudian ditangkap polisi, bahkan kemudian dipenjara, loh, itu malah proses pembusukan dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, membusukkan demokrasi, dan itu rakyat pasti marah. Kita